Siapa bilang sunscreen hanya bisa dipakai untuk orang dewasa saja? Rupanya ada beberapa rekomendasi sunscreen yang bisa jadi pilihan untuk moms di rumah nih jika ingin mengajak sang buah hati beraktivitas di luar. Jadi simak 3 rekomendasi sunscreen yang aman untuk anak yang berikut ini. Rekomendasi yang pertama datang dari Nivea Sun Kids Caring Sun Lotion. Sunscreen ini juga diperkaya dengan kandungan SPF 50 dengan teksturnya yang berupa lotion, sehingga sangat mudah untuk meresap ke kulit. Produk dari Nivea ini juga tidak lengket serta aman digunakan untuk segala jenis kulit anak dan mengurangi resiko alergi. Jika kalian ingin mencobanya, produk ini bisa kalian dapatkan dengan harga mulai dari Rp95.000. Rekomendasi sunscreen anak selanjutnya, ada Neutrogena Wet Skin Kids Sunscreen Spray Broad Spectrum. Keunggulan dari sunscreen spray ini adalah dapat digunakan pada kulit yang basah. Jadi, ketika anak sudah bermain di air, produk ini tetap ampuh untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari nih, Mams. Dan walaupun kandungan SPF-nya ini cukup tinggi, yaitu 70, produk ini tetap aman digunakan untuk anak-anak ya, Mams. Dan untuk harganya, produk ini bisa kalian dapatkan dengan harga mulai dari Rp356.000. Rekomendasi yang terakhir yaitu La Roche Posay Antelius Dermopediatric Smooth Lotion. Produk ini cocok banget untuk kulit anak yang sensitif untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB tanpa menyebabkan iritasi. Teksturnya sangat lembut, jadi benar-benar aman dan tidak akan menyebabkan iritasi kulit ya. Untuk harganya terbilang agak pricey, yaitu dengan harga Rp616.000, tapi kandungannya sangat worth it kok. Nah, itulah beberapa produk sunscreen yang aman untuk anak-anak yang bisa Mams beli ya. Semoga informasinya bermanfaat. Happy shopping! Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!